Hai hai hai, selamat datang di channel Kepo Kitchen. Di video kali ini saya akan memasak ayam balado cabai merah. Adapun bahan-bahannya yaitu di sini saya menggunakan 1 ekor ayam ya, kita potong sesuai selera. 1 lembar daun salam, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan air secukupnya ya. Lalu kita ungkep ayamnya hingga ayamnya matang. Setelah ayamnya matang, lalu ayam kita goreng ya. Selanjutnya kita siapkan bumbu baladonya ya, yaitu 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit merah ya atau cabai rawit setan, dan 15 buah cabai merah. Kita tambahkan minyak goreng secukupnya ya, dan air secukupnya. Bumbu kita blender hingga halus. Setelah bumbu halus, bumbu kita tumis ya. Kita tambahkan 1 lembar daun salam. Kita tumis hingga bumbu benar-benar matang ya. Kalau dirasa minyaknya kurang, bisa kita tambah ya. Kita tambahkan 1 sendok teh cuka, boleh juga menggunakan asam jawa ya, menurut selera saja. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus sambal ya. Setelah bumbu matang mengeluarkan minyak, kita tambahkan sekitar 50 ml air ya. Lalu kita masukkan ayam yang kita goreng tadi ya. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lihatnya aja udah bikin ngiler banget loh. Apalagi dimakan dengan nasi panas, pasti bikin nambah-nambah terus. Jangan lupa dicobain di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.